Suspek polis diraja Malaysia melalui aplikasi Gerak Malaysia telah menetapkan 4 hari mulai esok bagi membolehkan orang ramai yang terkandas membuat perjalanan rentas negeri untuk kembali ke kediaman masing-masing. 7 Mei dikhususkan untuk orang ramai yang terkandas di Kuala Lumpur untuk pulang ke kediaman mereka di negeri-negeri lain. 8 Mei pula dikhususkan untuk mereka pergerakan yang bagi mereka yang berada di Perak, Johor dan Kelantan, sementara bagi 9 Mei pula adalah pergerakan yang dikhususkan kepada mereka di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang. Dan pergerakan pada 10 Mei pula untuk mereka yang berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Baik, sementara itu, menurut Datuk Seri Ismail Sabri, ops sanitasi awam di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 5,407 operasi sanitasi. Semalam 5 Mei, sebanyak 107 operasi sanitasi meliputi 39 zon merah dan kuning dilakukan. Sementara operasi sanitasi juga telah merangkumi 2,952 bangunan kerajaan, 2,332 tempat awam, 2,244 pusat perniagaan, 1,535 kawasan perumahan termasuk PPR dan 316 pasaraya.